dia ngehubungin Chris Martin, dia kayak bilang, "Hey, gue mau wajib militer." Coldplay, tapi versi Korea tau, sama menaikkan ibadah wamil. Hai Rumis, welcome back to Our Room. Kali ini kita ada di reaction room lagi, dan kali ini kita mau reaction salah satu membernya Bangtan. Bangtan Sobider. Ini Hyungnya ya. Hyung. Ini kita mau reaction. Hyung tertua. Jin. Jin, dia astronot. Ini katanya ada cosplay juga yang campur tangan pembuatan bagi ini. Betul banget. Siapa sih nggak kenal cosplay ya kan? Penasaran banget. So kan emang member BTS ini lagi aktif. Masing-masing lagi, ya, lagi dan banyak banget lagi featuring sama artis-artis lain ya. Kali ini sekarang giliran Jin ya. Astronaut. Mari kita mulai. Abah cumbu jam anjay. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, let's go. Kenapa tahu-tahu? Ini cocok main film deh kayaknya. Iya, dia kenapa nggak debut film ya? Waktu itu dia sempet kayak main lo tuh kayak sama anak kecil. Tapi alien. Ada makanya helm. Oke, cus. Ganteng lagi. Pakai UFO, pakai helm dan lain-lain. Ini musiknya Coldplay banget sih, bener. Iya, bener. When I meet you, there is no one else. Tunggu, abis tag ya. Kamu tunggu dia dulu ya. Ini sepedanya. Tadinya tahu nggak ya dia berubah itu, ini jadi jin.
beli sepedanya mana? Gak bisa pulang dia. Dibawa. Ini suaranya Chris ya? Dia alien, tapi rumahnya di bumi. Dia tuh kayak pengen saying goodbye dulu buat buat Army. Kayak tapi dia pengen sesuatu lagu yang kayak saying goodbye itu yang benar-benar kayak lagunya dia yang bakal ini banget. Ya, gua lupa dia minta lagu tuh yang agak-agak mirip lagu apa gitu lagunya BTS. Dia menghubungin Chris Martin, dia kayak bilang, ini gue mau wajib militer, gimana ya, bisa, gak bisa. Menghubunginnya begitu ya? Gue pengen banget nih bikin lagu yang kayak benar-benar buat saya goodbye ke para fans yang benar-benar kayak kayak kita tahu BTS tuh kayak cinta banget sama ARMY-nya kan gitu. Harus sumpah, kayak ini Coldplay tapi versi Korea tau, musiknya tuh masih Coldplay banget. Lagunya Coldplay banget dan mereka benar-benar yang kayak bikin ini bareng-bareng kayak gue, mereka kan kayak sempat ada stage bareng gitu kan. Iya. Si Jin sama si mereka kayak deket banget juga loh. Kita kapan punya besti kayak Jin, kayak Chris Martin ya. Kalau minta lagu sih namanya Jin Ifrit. Kayaknya besti banget gitu. Gue mau bikin lagu nih, tinggal ngomong yang terakhir. Tapi ini emang enak banget sih. Dan gue ngeliat videonya tuh yang ini banget ya, casual banget ya. Dia simple gak ada ekspresi banyak ekspresi gitu. Tapi kayak momennya kerasa. Kerasa, betul. Wow, Jin. Jadi buat Jin, selamat menunaikan ibadah wamil. Iya, semoga sehat-sehat terus di sana, semangat. Semoga come back healthier. Gitu. Happier. Dan buat ARMY ditunggu aja. Iya. Comebacknya mereka bisa full atau satu-satu mungkin. Yang penting kangennya bisa terobati dulu nanti. Iya. Buat 1.5 tahun ke depan ya kan. Tetap dukung guys. Okay, guys, sampai sini dulu reaction kita tentang Jin the Astronaut. Dia juga sedih ditinggal BTS. Jadi menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Dan juga notifikasinya ya. Jangan lupa follow IG dan TikTok kita. So, see you next. See you guys on the next video. Bye-bye. To the doctor.